بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعد Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sama-sama dicintai dan dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib yang mubarakah ini malam Jumat Sayyidul Ayyam ini semoga kita lah yang mendapatkan ridhanya dan semoga kita lah yang mendapatkan ampunannya dan semoga kita lah yang mendapatkan kasih sayangnya. Kita sangat bahagia dan bersyukur diberikan kekuatan dan kemampuan hadir meskipun di luar cuacanya sangat tidak bersahabat ya hujan deras tapi tidak mengurangi niat kita semuanya ini semua bukti kecintaan kita kepada Allah barang siapa yang mencintai Tuhan Tuhan lebih mencintainya bahkan dikatakan barang siapa hambaku yang mendatangiku dengan berjalan maka aku akan datang kepadanya berlari. Siapa yang mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya satu siku. Siapa yang mendekatiku satu siku, aku akan mendekatinya satu depah. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayinya, jauh lebih cinta Allah terhadap hambanya. Karena itu Bapak Ibu Pantas kalau kita selalu merindukannya, mengingatnya. Pantas kalau kita selalu tersungkur di hadapannya dan pantas kalau kita jauh-jauh dengan segala tantangan hadir di tempat ini, karena kita didorong oleh rasa kecintaan, kerinduan dan juga sekaligus ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maghrib kali ini kita akan melanjutkan apa yang dulu pernah kita bahas tentang uh, Al-Ghaibah Al-Ghaibah, saya ulangi sekali lagi sebelum masuk ke yang sangat penting ini Ash-Shuhud Al-Ghaibah ash artinya penyaksian al ghaibah artinya hilang. Sebetulnya ini wilayah perasaan. Kalau kita katakan asyuhud berarti hadir yaitu hati kita menyaksikan keberadaan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita melengket, apa namanya itu? Melekat mungkin bahasa Inggrisnya itu attach attachment kita apa kemelekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini sangat mahal jika kita melekat dengannya maka itulah akan terjadi apa yang disebut dengan syuhud kita melakukan penyaksian kalau sudah terjadi penyaksian seperti itu maka yang menjadi saksi atau syahid atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala ialah hati kita sendiri. Mata kepala kita mungkin buta tidak melihat gelap tengah malam mati lampu, tapi terang benderang hati kita pada malam itu. Kadang-kadang kita mengecoh ya, kita menggelapkan mata mata kepala untuk menerangkan hati. Karena biasanya, kalau mata kepala itu terbuka, membelalak, menyebabkan hati batin kita tertutup. Jadi, kalau mata kepala kita tertutup, biasanya mata batin itu terbuka. Kalau mata kepala kita itu terbuka, maka mata batin kita yang tertutup. Maka itu, kadang-kadang kita lebih nikmat menikmati kehadiran Allah di sholat tahajud tengah malam, dalam keadaan sepi, sunyi, tengah malam, bahkan kalau perlu matikan lampu, tidak ada rasa takut lagi di situ. Kenapa? Karena kita sudah syuhud menyaksikan keberadaan Allah melalui batin kita. Kegelapan malam itulah membantu mata kepala kita itu untuk tidak melihat, dan justru disitulah kesempatan mata batin kita akan melihat secara terang benerang. Semakin gelap mata kepala itu, maka semakin terang mata batin itu. Kadang-kadang semakin terang mata kepala itu, maka semakin gelap gulita mata batin itu. Makanya, itu orang-orang yang hidup di dalam uh, glamor, ya, apa namanya, glamor itu orang yang hidup di dalam gemerlapnya istana, seringkali batinnya menjerit kegelapan. Itulah sebabnya pernah kita mendengarkan syairnya. Abu Nuwas Tukang lawaknya istana Berapa rezim berganti Tapi dia tidak pernah dipecat Karena satu-satunya Ahli Pelawak yang Terkenal di Baghdad Ganti rezim Oposisi menang Tapi dianya tidak pernah Lengser Akhirnya dia melengserkan diri dari istana Kenapa? Karena bosan hidup mewah sepanjang hidupnya habis di gemerlapnya istana tetapi hatinya buta itu namanya hidayah Allah Bapak Ibu sekalian lahirlah syair itu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ya dan ilahi wahai Tuhanku nah ilahi lastul firdausi ahla Tuhanku hambamu tidak kuat masuk ke dalam atau tidak pantas masuk ke dalam syurgamu tetapi juga hambamu tidak sanggup untuk masuk ke dalam nerakamu apa maksudnya itu itulah manusia Bapak Ibu Jadi, orang yang sama juga pernah, atau bukan orang yang sama, peristiwa yang mirip dengan ini juga pernah terjadi pada diri seorang yang sangat tersohor, yaitu e, Sidarta Gautama. Sedikit saya ceritakan, siapa Sidarta Gautama itu? sekitar 300 tahun sebelum masehi di sebuah pedesaan bukan pedesaan di sebuah kota kecil di India hiduplah seorang anak muda yang kritis otomatis bapak ibunya raja turun temurun ya. Siddhartha Gautama ini kawin pada usia 16 tentu dengan pasangannya itu juga adalah seorang keturunan raja juga Lalu melahirkan anak Sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan apa itu penderitaan Tetapi justru dia ingin men menyelami sebuah kehidupan lain dari istana Baik-baikan dia meninggalkan istana pada mulanya Tetapi pada akhirnya Kesendiriannya di hutan belantara itu, di sela-sela bebatuan, lebih mereka lebih dia nikmati daripada hidup di istana. Lama-kelamaan, semakin tidak betah di istana dan semakin betah tinggal di hutan belantara. Di sela-sela bebatuan, batu-batu besar di pedalaman India pada waktu itu, kemudian juga ada sungai-sungai. Sidarta Gautama juga itu Sesekali bertemu dengan binatang-binatang Termasuk binatang buas Tapi karena Kecintaan mereka terhadap makhluk alam Ada keajaiban Demi keajaiban yang dirasakan Tidak ada lagi benci yang Adanya cinta yang menyelimuti Dirinya sendiri Ular Harimau dan lain-lain sebagainya Yang bisa mengancam Jiwa orang Malah justru dia bersahabat Dengannya Sesekali ia berjumpa dengan seorang rezi atau biksu ya eh, Ahli kontemplasi dari agama-agama Hindu atau Buddha itu biasanya juga mencari hutan belantara untuk membangun pada pokan di situ ya berhari-hari menghabiskan waktunya di keheningan malam semakin hening semakin hidup dan semakin ramai semakin mati Inilah yang dilakukan oleh Siddhartha Utama Lama-kelamaan dia menemukan Keajaiban-keajaiban dalam hidup Jadilah Perintis agama Buddha Panjang ceritanya Bapak -Ibu. Ini kalau mau melihat Gambaran ini saya Tulis di Republika Jadi selama Dua bulan terakhir ini Konsep Keasaan Tuhan menurut para ahli filsafat, para ahli tasawuf, para ahli teologi, para saintis dan juga termasuk Hindu, Buddha, termasuk juga Yahudi, Kristen. Bagaimana mereka melukiskan Tuhan yang Maha Esa? Siapa sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa itu? Ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti tulisan-tulisan saya itu sangat sangat banyak titik temunya ya. Satu sama lain. Misalnya kalau kita dalam Islam kita mengenal apa yang disebut dengan al-Ahad dan al-Wahid. Qul huwallahu ahad itu yang disebut dengan ahadiyah ada juga wahidiyah asmaul husna itu jadi impersonal god itulah biasa disebut dengan uh, wahidiyah asmaul husna jadi dia ada di mana-mana dalam Hindu biasa disebut uh, Brahma Nirguna Kalau personal godnya disebut dengan Brahma Saguna Itulah yang disebut di dalam Ajaran agama Yahudi juga Dengan istilah Sefirot Jadi padanannya Ahadiah Sof atau Wahidiyah Sefirot Agama-agama Nenek moyang Cina, Taoisme termasuk juga Jepang, sebetulnya sebagian. Itulah yang disebut dengan yang dan yin. Nah, bapak ibu sekalian, terkadang istilah itu berbeda, tetapi substansinya memiliki banyak sekali persamaan. Sehingga, kalau kita belajar tasawuf, bapak ibu sangat wajar kalau kita dekat satu sama lain dengan kelompok-kelompok agama lain yang benar-benar umat beragama lain di situ. Maka itu kita jangan berhenti hanya di level fikih semata, karena itu lebih menekankan aspek black white-nya hitam putihnya. Tasawuf itu rainbow, apa namanya itu, uh, apa itu rainbow? Yang banyak warna-warninya itu Pelangi Ya, warna pelangi eh, Akhirnya kalau kita masuk dengan Kekuatan tasawuf ini Rasanya nggak ada lagi Benci terhadap siapapun juga Dan tidak ada gunanya membenci siapapun Sebab siapa itu yang kita benci Adakah sesuatu Yang bukan berasal dari Allah walau itu iblis. Kita dulu pernah menjelaskan orang awam siapa yang paling engkau benci? Tentu pasti akan mengatakan yang paling aku benci adalah iblis. Gara-gara iblis kami turun dari bumi atau langit kebahagiaan surga turun ke bumi penderitaan ini gara-gara iblis itu. Tapi kalau orang sudah paham hakikat tentang keberadaan sesuatu termasuk malaikat malaikat dan iblis itu, maka kita tidak perlu membenci iblis. Sebab itu rancangannya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Saya pernah jelaskan tapi saya ulangi sekali lagi karena tasawuf itu bagus kalau diulang-ulang supaya kita faham. Semua yang ada ini adalah perwujudan Asmaul Husna. Bagi kita di Masjid Sunda Kelapa insyaallah tidak hanya menghafal Asmaul Husna tapi kita juga menyelami Hakikat asmaul husna bahkan lebih penting menyelami hakikat asmaul husna daripada menghafal asmaul husna itu sendiri. Orang yang mampu memahami asmaul husna maka akan bubar, benci dendam, amarah dalam tubuhnya, ringan tubuhnya seperti kapas tanpa ada beban. Kenapa? Karena dia sudah mencapai ma'rifah. Dia memahami hakikat yang ada. Salah satu sifat Allah Asmaul Husna Al-Mudil, Allah Maha menyesatkan. Tidak mungkin bisa kita menyebut Allah Maha menyesatkan kalau tidak ada bukti bahwa Allah benar-benar menyesatkan. Lahirlah, terciptalah iblis sebagai manifestasi asmaul husna al mudil maha menyesatkan karena kalau Allah tidak punya bukti menyesatkan makhluk ciptaannya maka hanya wacana Allah maha sempurna tapi tidak punya bukti itu artinya tidak sempurna sedangkan Allah maha sempurna begitu menyebut Allah maha sempurna dan begitu menyatakan dirinya al-mudil maha menyesatkan maka otomatis harus ada makhluknya yang tersesat akan tetapi sifat Allah juga al-hadi dalam asmaul husna Allah maha pemberi petunjuk ya pasti Allah juga mempunyai bukti kalau dia memberi petunjuk maha pemberi petunjuk ada malaikat, ada nabi, ada ustadz, ada jamaah. Sunda kelapa, insyaallah mewarisi sifat-sifat al-Hadi. Kita dengarkan suara azan dulu, Bapak Ibu. <tuh> Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi, hakikat Asmaul Husna. Adalah perwujudan alam ini. Ada bertolak belakang. Hual awal wal akhir. Jadi dia yang maha awal. Tapi dia juga maha akhir. Bahkan tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Hual zahir dia yang maha lahirnya. Tapi dia juga maha batinnya. Apa artinya Bagi kita Sang makhluk ini Sulit mengerti Tapi bagi Allah Yang menciptakan segalanya Tidak ada kesulitan baginya Dia mahabatin Dengan segala kedahirannya Dan dia Mahadahir dengan segala Kebatinannya Ya yeah. Dia yang Maha Esa tapi dia juga tampil di mana-mana. Bagaimana menyatukan dia yang Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad, tapi pada sisi lain dialah yang tampil di mana-mana. Sedangkan yang ada di mana-mana itu pasti banyak. Jadi siapa yang banyak ini, dialah yang Maha Esa itu dan siapa yang Maha Esa itu, dialah yang amat banyak itu. Kalau orang sudah sampai ke tingkat ma'rifah, tidak perlu mempertentangkan siapa yang banyak, siapa yang satu. Yang tampil banyak itu dia yang satu itu. Siapa yang tampil dalam bentuk kipas angin, karpet, jam, meja, menara, mihrab, tiang, dinding, kaligrafi, itulah sang masjid itu sendiri. Begitu kita bilang masjid maka yang terbayang adalah mihrab, mimbar, karpet, jam dan seterusnya. Ya. Yeah. Termasuk juga ada toilet. Tanpa toilet masjid tidak sempurna. Padahal toilet itu jelek kumpulan najis. Tapi di masjid itu juga ada mihrab, hanya orang suci Hafal Quran dan imam yang bisa duduk di tempat itu. Nah, ada toilet, ada mihrab. Toilet kumpulan najis, mihrab depan ini adalah tempat yang suci. Sama-sama masjid, ada iblis, ada malaikat. Iblis sangat jelek, malaikat sangat bagus. Siapa sebetulnya iblis itu, dan siapa malaikat itu? Siapa yang mewujud dalam bentuk wujud yang banyak ini? Dari mana asalnya yang banyak itu? Pasti datangnya dari Yang Maha Esa itu. Yang Maha Esa itu siapa, dan seterusnya? Jadi, tidak ada gunanya kita membenci iblis. Malah, kalau kita sadar, apa fungsi iblis? Untung ada, Kang Iblis. Mewakili kita merepresentasikan dirinya, mewarisi sifat al-mudilnya Allah. Untung bukan kita yang menjadi tumbal terhadap nama Allah, al-mudil maha menyesatkan. Untung bukan kita yang tersesat, ada iblis di sana. Kata Rasulullah SAW, "Seandainya umat manusia ini semuanya kafir." Apa saya ulangi, seandainya umat Islam ini semuanya taat seperti malaikat, pasti Allah akan menciptakan makhluk baru yang berdosa. Karena kalau tidak ada pendosa, maka apakah artinya Allah sebagai Maha Pengampun? Apa artinya Allah Maha Pemaaf? Apa artinya Allah penerima taubat? Siapa yang akan diampuni? Siapa yang akan minta pertobatan? Dan siapa yang akan memohon maaf Seandainya tidak ada yang berdosa Kalau tidak ada yang berdosa Maka berlaku enggak sifat Allah At-tawab Al-ghafur Al-afu Jadi komposisi yang berbeda-beda ini Sunnatullah Asma'ul husna banget jadi kalau ada orang yang ingin memaksakan satu keseragaman, nggak mungkin asmaul husna diseragamkan, ada al-awwal, ada al-akhir Ada al-zahir, al-batin Ada yang banyak, the manliness. Ada yang the oneness Yang maha asa Apa yang ada sekarang ini Itu adalah Wujud Apa adanya Ya kalau orang sudah sampai ke tingkat kesadaran penuh, kesadaran puncak, Nanti kita akan masuk pada materi berikut ini, maka sudah ada sudah tidak ada artinya kita bicara aku, engkau dan dia. Engkau ternyata adalah aku. Mereka juga ternyata adalah aku. Dan aku pun juga ternyata bukan aku, aku dalam pengertian a besar aku. Dia semua kok ternyata tampil persis yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Fa'ayna ma tuwallu Kemanapun kalian anda menghadapkan mukanya di situ engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu Itu Allah loh yang mengatakan seperti itu Aku melihat buku, aku melihat mic, aku melihat ibu Melihat bapak, pohon, langit Siapa sebetulnya? Yang kita lihat Ilustrasinya Bapak, ibu di dalam masjid ini Apapun yang Bapak Ibu lihat Semuanya itu adalah masjid Bisa nggak kita bicara masjid tanpa bicara tentang tembok, mihrab juga Itulah bahasa tasawufnya, tajalli, manifestationnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi, kalau ada orang yang suka bertengkar, berkelahi, berbeda pendapat, itu menandakan dirinya sesungguhnya belum arif. Orang yang arif itu, dia akan tersenyum menyaksikan sebuah perbedaan: indahnya Asmaul Husna, indahnya Asmaul Husna. Dan di balik pertentangan itu, ada keakraban dengan Allah. Saya sering mengatakan, Bapak Ibu kenapa Allah mempertontonkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun kenapa Allah mempertontonkan malaikat dan iblis kenapa Allah menunjukkan Qabil dan Habil nah, Kenapa Allah menunjukkan Siti Asia dan suaminya adalah Fir'aun Di mana ada perbedaan di situ ada keakraban dan di mana ada keakraban di situ ada perbedaan contohnya apa implementasinya gini ibu punya suami Alhamdulillah suami saya baik Tidak seperti Fir'aun Ya Fir'aun kecil aja lah paling tidak Nah tapi Siti Sulaiha, eh bukan Siti Sulaiha Siti Asya tidak pernah menyesali nasibnya untuk bersuamikan Fir'aun Kenapa? Karena dia sadar Consciousness-nya dahsyat yeah. antara bumi dan langit itu satu simbol perempuan yang paling saleha dalam Quran itu adalah Siti Asia istrinya Firaun coba bayangkan dapat pujian beberapa ayat dan Allah melukiskan istrinya Firaun itu perempuan yang paling saleha di dalam Al-Qur'an apa keistimewaannya Siti Saleh, Siti Asya. Karena suaminya Fir'aun. Bisa enggak kebayang bersuamikan Fir'aun? Hmm. Ambisinya, egonya, bah dahsyat sekali. Yang mulia, saya bermimpi sepertinya ada kekuatan yang akan menggantikan orang itu sekarang dalam kandungan. Instruksi Firaun, seluruh perempuan hamil, musnahkan. Matilah satu persatu perempuan hamil itu, ribuan. Bagaimana ahli nujum? Maaf, yang mulia lolos menjadi bayi, bunuh seluruh bayi. Ribuan bayi yang mati, bagaimana kejamnya Firaun? Siapa yang mau jadi istrinya orang seperti ini? Ada orang yang tidak pernah mengeluh, mendapatkan suami, dan tanpa mengurangi kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Siti Asih. Makanya, itu mendapatkan martabat tempat yang paling mulia di sisi Allah, ialah Siti. Asia istrinya Firaun, suami yang paling buruk, ternyata adalah Nabi Lut. Tapi istri yang paling terkutuk ialah istrinya sendiri. Dalam Quran perempuan yang paling jelek itu istrinya Nabi Lut. Tapi ada makhluk yang paling saleh betah dan tidak pernah mengeluh mendapatkan istri seperti di dalam Quran diabadikan sebagai perempuan pengkhianat. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan pasangan hidup yang sangat berbeda dengan diri Ibu atau sangat berbeda dengan Bapak jangan terlalu <tuh> maaf. jangan terlalu menyesal kalau pimpinan kita adalah pimpinan yang sangat tidak sesuai dengan keinginan kita Alhamdulillah Di mana ada tantangan Di situ ada percepatan Menemui Tuhan, yeah. di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Semakin sering kita mendapatkan ujian, maka semakin sering pula kita naik kelas. Dan orang yang tidak pernah mendapatkan ujian, jangan mimpi untuk naik kelas. Seandainya kita tahu apa arti penderitaan, kekecewaan, penyakit, mungkin kita akan bersyukur. Alhamdulillah, bukankah kekecewaan itu justru lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah musibah penderitaan itu lebih melengketkan diri kita, ingatan kita, konsentrasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Masih adakah masih adakah nikmat yang paling nikmat setelah kita berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Sosok yang selalu kita rindukan ialah Allah. Justru jendela untuk menemuinya adalah Jendela penderitaan sulit melihat Tuhan melalui jendela kebahagiaan. Zona nyaman tidak bisa menemui Tuhan, tapi zona sulitlah yang lebih sering mempertemukan kita dengan Tuhan. Benar, gak, Bapak Ibu? <tuh> Lebih gampang mana kita berjumpa dengan Tuhan melalui zona nyaman atau zona sulit? Ya. Zona sulit itulah yang menjanjikan wajah Tuhan. Zona nyaman itu, kadang-kadang yang kita jumpai, adalah iblis. Jangan takut menderita, Bapak Ibu. Jangan takut menghadapi tantangan. Hanya orang yang terbiasa menerima tantangan tidak takut terhadap kematian. Orang yang tidak pernah berkenalan dengan tantangan itulah orang yang paling takut mati. Jangankan mati, sakit pun juga panik. Dia, orang yang paling sering berjumpa dengan Tuhan. Jangan-jangan dialah yang merindukan kematian, ya Allah. Penghalang untuk berjumpa denganmu adalah badan ini. Ketika roh itu terkubur di dalam badan, maka kita tidak bisa bermanuver, lincah, bergerak menuju Tuhan. Mau ke Mekah saja, daftar tunggunya berapa? dan bayarnya berapa ditambah lagi biometrik sekarang ini kan kalau roh sudah tercerabut daripada kuburannya yang namanya badan maka roh itu akan merdeka tidak lagi terikat dengan hukum-hukum dimensi fisika berapa perjalanannya per kilometer satu menit berapa jarak tempuhnya ke Mekah kalau roh tanpa badan Begitu dia akan mencium Hajar Aswad, detik itu juga langsung mencium Hajar Aswad. Begitu mau pulang ke kampungnya, detik itu juga sampai. Kenapa? Roh tidak lagi menggunakan hukum-hukum dimensi seperti badan fisik ini. Jadi itu yang saya ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu meratapi takdirnya sendiri. Terimalah takdir kita masing-masing sebab itulah pemberian Allah yang paling serasi dan tepat cocok dengan kita. Orang yang menolak takdir berarti dia tidak memahami Ma'rifah ma Ya. Kekecewaan itu adalah indah. Coba kecewa itu indah. Kecewa itu indah Kenapa gak indah Begitu kita kecewa Sebelum ke kantor Mampir di masjid Sunda Kelapa Salat sunat tahiyat masjid Salat sunat duha Di sini kita berdua-duaan dengan Allah Eh tidak jadi mengadu kepada Allah Akan kedaliman yang dilakukan oleh pimpinannya atau oleh suaminya atau oleh istrinya. Ya Allah, aku tidak jadi mengadukan karena seandainya suami saya tidak mendalimi aku seperti ini, mungkin aku tidak menjumpai engkau di tempat ini. Terima kasih wahai Firaunku. Karena engkau lah sehingga aku datang di masjid ini dan di tempat ini aku mengintip wajah luhur Tuhanku. Kadang-kadang penderitaan itu membawa kenikmatan. Jangan meratapi penderitaan. Jangan meratapi kekecewaan. Justru syukurilah penderitaan itu, syukuri kekecewaan itu. Di balik kekecewaan penderitaan ada Allah di sana. Apa kata Allah dalam hadis Mutafaqun Alai? yang membuat kaget Nabi kan dalam Riyadus Salihin itu di bagian awal ada itu orang-orang yang pernah di pondok pesantren pasti pernah baca karena kita puji pondok itu adalah Riyadus Salihin kumpulan hadis-hadis sahih kata Allah dalam hadis kursinya itu Aku kedinginan tidak ada yang memberi aku selimut Aku kelaparan tidak ada yang memberi aku makan Aku sakit, tidak ada yang menengok, dan tidak ada yang memberi aku obat. Ya Allah, kata Rasulullah, "Bagaimana engkau kedinginan tanpa selimut, bukankah engkau yang menciptakan segalanya? Bagaimana engkau bisa kelaparan, bukankah engkau yang memberi makan terhadap semua makhluk? Bagaimana engkau kesepian, sakit tanpa ada penjenguk, dan tanpa ada memberi obat?" Bukankah Engkau yang menciptakan segalanya dan bukankah Engkau yang menyembuhkan? Dijauh oleh Allah. Ia memang sih tapi aku selalu bersama orang-orang kedinginan tanpa selimut, kelaparan tanpa ada yang membantu, sakit tanpa ada yang memberi obat. Jika ingin berjumpa dengan Tuhan, cari orang yang sedang seperti itu tapi yang pasti kalau kita menjadi orang seperti itu pasti kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu meratapi sebuah penderitaan. Syukurilah penderitaan itu sebab itu surat cinta Tuhan terhadap kekasihnya. Apa sih penderitaan itu? Orang yang terlalu didominasi oleh materi ego duniawi mengenal penderitaan, tapi kalau orang yang bersahabat dengan Tuhan, dia nggak tahu membedakan apa perbedaan antara penderitaan dan kebahagiaan bagi orang awam kebahagiaan itu adalah menyenangkan Tapi bagi orang khawasul khawas Hai kalian yang mendambakan kebahagiaan Kebahagiaan seperti yang anda definisikan itu Itu justru adalah malapetaka buat aku ya. Mana mungkin perut kekenyangan Bisa khusyuk di dalam sholat Bawaannya tidur Begitu tidur lupa bangun Maka itu Nabi Makanlah pada saat lapar Hei berhenti sebelum kenyang Iya yeah. Jadi syuhud berarti Kita hadir Iya yeah. Gaibah Kebalikannya berarti tidak hadir atau kosong kita Terhalangnya seseorang untuk menyaksikan kehadiran Allah dalam hatinya Karena terhijab oleh dosa-dosa dan materi Semakin banyak dosa yang kita koleksi Maka semakin hilang kita Jika yang hadir di dalam hati seseorang adalah makhluk atau al-khalq Bukan Allah atau al-haq ya maka itu disebut dengan gaibah saya ulangi jika yang hadir di dalam hati seseorang itu adalah makhluk ada makanan, ada istri suami, ada kendaraan, ada rumah dan lain-lain itu makhluk bukan Allah atau al-haq maka itu disebut dengan gaibah dia tersesat di dalam dirinya sendiri dia tersesat dengan dunianya dan orang yang tersesat tidak mungkin bisa menyaksikan Tuhan jika yang hadir adalah al-haq Allah Maka itulah yang disebut dengan syuhud Syuhud lawan daripada gaibah Syuhud menyaksikan Sekalipun dia melihat lampu kedap kedip Lampu yang sangat terang di Sunda Kelapa Kipas angin dan dekorasinya harum lagi kan Dalam keadaan melihat sebegini banyak Tapi dia tidak pernah melupakan bahwa ini adalah masjid Orang yang tersesat ialah hanya menyaksikan lampu, karpe, jam, mihrab, tapi dia tidak pernah sadar bahwa keseluruhannya ini adalah masjid. Itu yang disebut dengan al-ghafil. Al-ghafil ialah hanya mampu melihat kulit ari tidak bisa melihat kedalaman. Al-ghafil atau al-gaflah orang yang tersesat ialah hanya mampu melihat pohon itu pohon tapi dia tidak bisa menyaksikan apa di balik pohon ini siapa engkau tampil sebagai pohon ilustrasinya tadi dia hanya bisa menyaksikan lampu tapi tidak sanggup menyaksikan bahwa itu adalah bagian dari masjid siapa yang tampil dalam bentuk masjid Inilah yang banyak ini. Siapa yang banyak ini? Itulah yang satu itu, yang namanya masjid. Ya. Siapa yang satu yang masjid itu, itulah yang kipas itu, mihrab itu, tembok itu, tiang itu, menara itu. Bertentangan enggak yang satu dan yang banyak? Enggak. Orang yang suka mempertentangkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu lambang kedangkalan kearifan. Ya. Saya melihat di sosial media kita betapa banyaknya orang yang tidak arif, Bapak Ibu. Kita bisa membicarakan aib kelemahan seseorang 24 jam nonstop. Ya. Tapi kita juga bisa membicarakan kebaikan orang yang sama 24 jam non stop. Tergantung siapa yang membicarakan. Kalau pendukungnya si A ah membicarakan, 24 jam tidak akan pernah habis kebaikannya si A ah itu. Tapi tanya kepada oposisinya, 24 jam sangat tidak cukup untuk menemukan kelemahan orang itu. Jadi siapa apa itu baik dan apa itu buruk? Saya sudah pernah janjikan Bapak Ibu Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan baik Apa yang dimaksud dengan buruk Al-Qubah Wal-Hasan Itu pembahasannya sangat panjang Itu baik menurut siapa Dan baik menurut apa Dan baik menurut kondisi apa Ya, yeah. sangat-sangat relatif. Tanyalah kepada orang yang kekenyangan Makanan apa yang lengkap di atas meja itu Saya nggak tahu nggak ada, nggak tertarik Kenapa? Dia sangat kenyang Orang yang sangat kenyang Makanan apapun yang disaksikan di atas meja nggak tertarik Tanyalah kepada orang lapar Sepotong tempe di atas meja itu Ya, puh, ngiler tuh melihatnya. Jadi baik dan buruk itu sangat tergantung kepada kondisi batin kita. Jangan-jangan apa yang kita anggap baik padahal sesungguhnya itu sangat buruk. Jangan-jangan yang kita anggap buruk itu justru baik. Ada ayatnya kan nyindir itu. Asa antakrahu syairan fa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu fa huwa lakum. Jangan sampai yang engkau anggap baik itu adalah buruk bagimu dan bagi Allah Atau sebaliknya jangan-jangan yang engkau anggap buruk itu baik bagimu Itu Allah loh yang mengatakan Jadi baik menurut siapa, buruk menurut siapa Betapa relatifnya penilaian kita ini Hati-hati Mempertahankan kebajikan Mempertahankan kebenaran memper, Iya. Apa definisi kebenaran itu, kebaikan itu dan seterusnya? Harus ada dasar objektifnya. Kebaikan itu tidak diukur oleh selera. Ya. Kalau orang yang rumahnya mewah di Menteng ya. Apa yang dimaksud dengan rumah mewah? Ya, pergi ke kabupaten, gak ada rumah mewah, kan? Tapi coba tanya orang-orang yang di pedalaman yang hidupnya dibawa pohon-pohon di situ sampai dari tingkat kecamatan saja. Masya Allah, ada rumah kaca ya di sini. ini Apalagi kalau dia ke Menteng, wah, inilah barangkali surga ini sangat relatif. Jadi orang yang arif itu dia tidak akan terpukau dan terkecoh melihat pemandangan yang ada sebab pada hakikatnya yang dilihat itu tidak lain adalah al asmaul husna. Semuanya ini adalah asmaul husna. Wa allama al asma. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al asma ini semuanya kan. Jadi kalau orang yang suka mempertentangkan sesuatu, orang yang membenci sesuatu dan mencintai sesuatu berlebihan, maka itu belum diajari oleh Allah al-Asma. Orang yang memahami Asmaul Husna, dia tidak akan mencintai sesuatu berlebihan dan dia juga tidak akan membenci sesuatu itu berlebihan. Ya habib habibaka hubbama. Kata Imam Syafi'i Cintailah kekasihmu dengan cinta yang biasa Jangan sampai nanti akan menjadi orang yang paling engkau benci di kemudian hari Jika engkau membenci seseorang jangan keterlaluan Jangan sampai menjadi orang yang paling engkau cinta di kemudian hari Banyak kan contoh yang pernah terjadi seperti itu Orang yang paling dia benci eh jodohnya dia Orang yang dia cinta setengah mati Ternyata dia yang membuat babak blur dirinya sendiri. Hati-hati relatif sekali. Kita tidak boleh langsung memfonis seseorang baik atau buruk. Apalagi memfonis seseorang itu musyrik, itu kafir. Hati-hati Bapak-Ibu sekalian. Nabi Muhammad s.a.w. sendiri tidak berani menunjuk batang hidungnya orang itu musyrik itu ahlul bidah dia berdakwah dakwah itu artinya apa Bapak Ibu da'a mengajak orang jauh mendekat itu disebut dengan dakwah kalau ada orang berdakwah tapi malah kenyataannya mengusir orang itu itu bukan dakwah kebalikannya dakwah setengah mati orang datang ke masjid untung ada yang mau ke masjid begitu yang disemprot setiap hari udahlah nggak usah datang di masjid di marah melulu jadi mau balik tapi kenyataannya mengusir itu bukan dai dai ialah mendekatkan orang yang jauh meluruskan yang bengkok melembutkan yang keras memutihkan yang hitam merangkul yang berserakan itu disebut mubalik atau dai. Bukanlah seorang mubalik atau dai setiap kali bicara pasti ada orang terkapar di mulutnya. Wah itu syiah, Hah, itu liberal, itu fundamentalis, wah itu penjilat itu ya Allah. Seharusnya kalau memang dia ustadz Memperlihatkan akhlakul karimah, Nabi tidak pernah menunjuk batang hidung sahabatnya yang tidak berkenan di hatinya. Kan, ya, dia berdoa, jadi bukanlah mubalik yang baik, manakala selalu ada yang korban. Setiap kali berbicara, pasti ada yang korban. Anehnya, yang korban itu adalah sesama ulama juga belum tentu pahalanya lebih besar apa lebih buruk daripadanya ya sudah puluhan tahun dia berdakwah dia baru datang kemarin menyalah lain orang kalau memang kita tidak bisa atau tidak setuju janganlah mempermalukan mereka anak keluarganya mungkin ustadznya yang dipermalukan itu nggak apa-apa tapi keluarganya, alma maternya, sekampungnya, dan lain-lain sebagainya merasa itu. Ini membuat kita semakin rindu terhadap Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah menunjukkan tanda-tanda seperti ini. Coba kita lihat viral, Masya Allah, apa yang disuarakan oleh media-media sosial itu. Padahal, ustadz kiai tajam sekali penanya, tajam sekali lidahnya, keras sekali mulutnya. Nabi sendiri tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Ya, ikut-ikutan. Ustadznya keras, otomatis jamaahnya pun juga keras. Aku gak mau dengar, loh. Giliran ustadznya datang-datang, seorang yang dibukakan pintu hatinya mau mendengar segala macam jenis ulama yang ada di hadapannya. Setuju, alhamdulillah, tidak setuju. Lakum dinu kumole Tapi kalau ada orang hanya mau mendengarkan ustadznya sendiri, sejauh apapun ustadznya datang, dia kejar tuh. Tapi kalau mendengarkan ustadznya yang lain, hm, salah kamu, bid'ah, syirik, dan seterusnya. Hati-hati Bapak Ibu Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu Sahabat-sahabat Nabi juga enggak Wali Songo juga enggak Ulama-ulama terdahulu kita juga enggak Bahkan ada yang enggak mau diimami Aku enggak mau sholat di situ Ada dia Ya Allah Astagfirullah Dia bukan iblis kok Nah Kalau ada seperti ini mohon maaf Mari kita saling watawa sobil hak, watawa Nah hari ini kita akan masuk sedikit ya bu. Nanti kita lanjutkan ke depan. Ada yang disebut dengan as-sahwu, ada as -syukur. Ini agak dalam nih. As-sahwu menurut bahasa berarti sadar dari kemabukan. Mabuk di sini bukan karena alkohol, mabuk cinta terhadap Tuhan itu disebut dengan eh, apa namanya al-mahwu. Jadi ada asahu, as ada al-mahwu. Kalau asahu as sadar, kalau al-mahwu biasa disebut dengan asukru as itu mabuk. Lain asukru lain gaibah. Kalau gaibah itu dangkal. Ya, contohnya gini, Bu. Dia enggak peduli lagi dunia. Dia enggak peduli pakaian mewah, dia enggak peduli mobil mewah, enggak peduli merek. Yang penting sampai ke Sunda Kelapa. Yang penting ingatannya kepada Allah, melengket, melekat dengan Tuhannya itu bisa di, disebutkan sebagai e, gaibah sudah sudah hilang menghilangkan dunia kasar dia melihat hakikat ah, tapi kalau as apa namanya kalau asyukru as dia memang nggak sadar lagi ya dia nggak sadar Maafil jumpa ilallah tidak ada dalam baju ini selain Allah. Assalamualaikum. Siapa yang kau cari Abu Yazid? Enggak ada Abu Yazid di rumah ini. Yang ada hanya Allah. Begitu lengketnya dengan Allah, dirinya hilang. Sama sekali dirinya enggak ada lagi. Yang ada hanya Allah. Antara sadar dan tidak sadar cari siapa Abu Yazid? Enggak ada. Yang ada hanya Allah. itu yang disebut dengan asukru as atau kalau ulama syiah biasa menyebutkan dengan almahu sama artinya tuh ya. ada almahu pada sahu atau asukru as pada sahu ada sahu pada pada sukru apa artinya sahu itu berarti sadar dari mabuk 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 cinta terhadap Allah tidak sadar kalau dia itu kehujanan tidak sadar itu kalau jam berapa kadang-kadang nggak -kadang sholat subuh nggak sholat isya disangkanya itu ya dengan Allah dia nggak sadar jam berapa kan kalau dia sadar ini duhur ini ini maghrib berarti itu itu, itu masih sahu dia belum syukur tapi kalau orang yang sudah syukur yang syukur memang dia nggak sadar apakah siang atau malam Bersemedi, berkontemplasi Di situ itu Ini bahayanya, karena boleh jadi nggak salah Jumat juga Kalau orang mabuk Cintaannya terhadap Tuhan Dia nggak sadar jam berapa Dia nggak sadar dia di mana Bahkan dia tidak sadar siapa dirinya Yang ada hanya Allah semata Itu yang disebut dengan asukru Mabuk Mabuk, kepayang terhadap Tuhan Ada loh Bapak Ibu Bukan sedikit jumlahnya banyak orang seperti ini. Oh. Lama kelamaan dia juga sadar, itulah yang disebut dengan sahu. Kalau sahu itu sudah sadar. Astagfirullah ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah. Aku menikmati engkau tadi. Alhamdulillah saya sadar kembali. artinya sadar ini sudah tahu. Oh ya ternyata saya di Sunda Kelapa ini. Saya di Gua Hira ini. Ya kan? Kita nggak tahu apa yang dilakukan Nabi di Gua Hira Enam tahun kan lamanya itu turun naik Turun naik di Gua Hira Gak pernah ada yang menemani nggak ada yang pernah Jangan-jangan begitu naik ke atas itu dia juga syukur Dia nggak sadar Allahu alam. Tapi di wisuda setelah tahun ke-6 bismi ya khalaq khalaqal khala insana min alaq Tiba-tiba datang seorang pemuda berpakaian putih-putih mendekap dirinya di gua Hira Tengah malam di puncak gunung, masya Allah, kayak apa itu? Serunya itu. Itulah yang disebut dengan asukru as mabuk. Tapi kalau mabuknya itu sadar kembali, itu yang disebut dengan asahu. As nah, kalau asukru as pada sahu ya mabuk setelah sadar. Bapak Ibu, mohon maaf, sekarang sadarkan, Sadar ya bu bapak, sadar karena menghadap ke Ka'bah kan, hadir di masjid. Ya, kalau tiba-tiba ada di antara bapak ibu di situ, eh, bangun, orang sudah salat nih, orang kamat, dia nggak mau berdiri. Ah. ternyata disuruh tidur, eh ngorok dia tidur. Itu bukan sukru ngorok. Kalau dia, kalau orang tidur kan rebahan itu ya, matilah kayak gitu. Tapi kalau sukru berdiri, nah ada cerita dalam kitab kuning tuh keluar dengan pak kiyanya, oh lewat, gak apa apa bapak sedikit lagi. Sedang apa? Eh muridnya bertanya kiai. Eh, kita mau kemana? Ya, dia enggak dijawab-jawab oleh kiyanya balik bertanya nak 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 tadi kamu seperti bertanya tadi ke aku ya ya ki kita mau kemana ya kita mau pulang lewat sini maaf ya nak eh tadi saya tidak jawab karena saya sedang sholat sambil jalan sambil sholat mungkin dia sambil jalan gitu Allah wabarakatuh semi Allah jalan terus itu bahaya kalau bawa mobil kan nabrak tapi orang itu nggak nabrak buktinya pak kiainya itu nggak masuk God gitu jalan dia kakinya punya mata kaki ya kan visualnya juga berfungsi tapi batinya connectingnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada orang seperti itu Subhanallah Nanti minggu depan kita lanjutkan Pembahasan ini, menarik ini Bapak Ibu Karena panjang pembahasannya Bagaimana caranya mabuk bukan menggunakan narkoba atau semacamnya ya mabuk spiritual itu ada mudah-mudahan pernah mencicipi ya Bapak Ibu sekalian nanti yang paling penting adalah asahwunya sadar setelah mabuk Wah itulah dia huwal bashar lakal bashar dia manusia yang tidak seperti manusia seperti apa Allahu alam Nanti kita bahas pada pertemuan kita akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.